Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat reading untuk sebuah peluang ya, ataupun keberhasilan untuk kamu ke depannya ya. Ataupun bisa untuk beberapa yang sudah dilakukan untuk saat ini ya. Dan ada beberapa pula yang mungkin yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dan pilihlah satu kartu yang ada di video ini ya. Gunakanlah pikiran yang tenang dan hati yang tenang agar pilihan kartu yang di video ini yang menurut kamu itu adalah kartu kamu itu menjadi sebuah peluang keberhasilan kamu ataupun mencari titik ataupun solusi tentang apa yang kamu alami ya. Oke, pilihlah satu kartu yang ada di video ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Kartu yang pertama, kartu yang kedua, dan kartu yang ketiga ya. Pilihlah satu kartu. Oke, sekarang kita mulai ya untuk kartu yang pertama ya. Nih, untuk yang memilih kartu yang pertama. Ini untuk yang memilih kartu yang pertama. Kamu perlu motivasi untuk mendobrak perubahan ya, agar semua yang kamu harapkan itu bisa tercapai ya. Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri ya. Ingat, jangan pernah meragukan kemampuan kamu sendiri ya. Dan jangan terpuruk dengan pengalaman ataupun permasalahan di masa lalu yang membuatmu tidak bersemangat ya, ataupun malah hilang rasa percaya diri ya. Buanglah rasa terpuruk kamu dan bangkitlah untuk mencapai apa yang ingin kamu dapatkan ya. Jangan masa lalu itu hingga bisa membuat kamu terpuruk dan bisa menghilangkan rasa percaya diri kamu ya. Kamu perlu motivasi dari orang lain untuk mendobrak ataupun untuk perubahan agar semua itu bisa berjalan dengan sesuai kemauan ya. Dan untuk peluangnya, kemenangan dan kebahagiaan yang didapat dari hasil masa lalu ya. Jadi masa lalu itu tidak harus bisa membuat kita menjadi terpuruk dan hilang rasa percaya diri. Jadikan masa lalu itu menjadi motivasi agar kita menjadi lebih semangat ya. Karena untuk keberuntungan untuk yang memilih nomor satu, kartu nomor satu ya, kemenangan ataupun kebahagiaan yang didapat itu hasil dari masa lalu kamu ya. Oke, ini untuk yang memilih kartu yang pertama. Dan untuk yang memilih kartu yang kedua. Ini untuk yang memilih kartu kedua ya. Keberhasilan yang didapat jangan sampai lupa membuatmu bersyukur ya. Ingat, jangan lupa bersyukur atas apa yang kamu sudah dapatkan ya. Semua kreativitas yang dipunya
Apapun kemampuan yang kamu punya akan berguna terhadap apa yang akan terjadi untuk kedepannya ya. Gunakanlah kemampuan kamu dan keluar menjadi seorang pemenang untuk meraih sebuah kemenangan untuk kebahagiaan kamu kedepannya ya. Oke. Meski selalu menempuh jalan yang baik ataupun dengan kebaikan, akan tetapi banyak pihak yang tidak tulus terhadap kamu ya. Oke, dan kita lihat untuk kartu peluang untuk kamu yang memilih nomor 2 ya. Waktunya untuk berdiri menjadi seorang pemenang ya. Waktunya kamu untuk berdiri sendiri menjadi seorang pemenang ya. Gunakanlah karakter atau sifat yang tegas di dalam sebuah kompetisi ya, dan gunakanlah keberanianmu ya untuk mencapai keberhasilan ataupun apa yang kamu inginkan untuk kedepannya, agar kebahagiaan ataupun kesuksesan ataupun keberhasilan bisa kamu raih ya. Oke. Ini untuk yang memilih kartu nomor 2. Dan ini untuk yang memilih kartu nomor 3. Ini untuk yang memilih kartu nomor 3 ya. Masalah itu harus dihadapi ya. Masalah yang kamu hadapi sekarang itu harus dihadapi ya. Meski kemajuan ya ataupun peluang itu sangat kecil, tapi harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah keberhasilan ataupun peluang itu. Meskipun peluang keberhasilan itu sangat kecil, tapi berusahalah dengan semangat yang penuh ya. Ini bukan saatnya untuk berpikir, tapi bertindak ya. Jangan lama-lama berpikir, langsung saja bertindak, karena ini saatnya untuk bertindak bukan untuk berpikir ya. Tantangan yang ada harus tetap dihadapi. Gunakanlah potensimu, gunakanlah kemampuanmu untuk menyelesaikan semua permasalahanmu, untuk menyelesaikan semua tugasmu ya. Bangkit dengan potensi yang kamu punya ya. Raih keberhasilan, raih kesuksesanmu dari kemampuan yang kamu punya ya. Oke. Dan untuk kartu peluangnya ya. Oke. Nah. Kamu mungkin dari beberapa kamu untuk kedepannya ya, itu mungkin akan merayakan sebuah pesta ya, merayakan sebuah pesta, entah itu pesta reuni, pesta pernikahan ya, ataupun pesta untuk melambangkan sebuah kemenangan ataupun kesuksesan yang kamu raih ya. Ataupun bisa juga dari beberapa kamu ada yang mau merenovasi rumah untuk kedepannya, ataupun ada beberapa dari kamu untuk kedepannya mau pindah rumah karena sudah membeli rumah yang baru ya. Dan untuk rasa, kamu sama-sama merasakan sebuah kenyamanan dan aman di dalam hati dan pikiranmu ya. Oh, ini mungkin sebuah keberhasilan atau kesuksesan yang akan kamu capai untuk kedepannya ya. Oke, cukup sekian untuk reading kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir ya.
Dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Nantikan video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.